Cantik-cantik sekali. Udah ada yang hijab di belakangnya tadi ya. Ada cewek yang hijab tadi ya. Saya pikir Renjana ikut kesini. Siapa? Siapa? Oh yang itik. Udah ngelar ah, nonton infotainment apa? Kenapa? Kudeta. Sekali lagi, marilah kita lebih penting ke acara utama ini. Kita sampaikan doa buat saudara-saudara kita di Palu, Sigi, dan Donggala. Semoga saudara-saudara kita yang di sana yang wafat dapat diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Tapi izinkan saya berdoa dengan keyakinan saya. Alhamdulillah Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Di saat manusia semua pasti bingung untuk menghadapi hari esok, minggu depan, bulan depan yang akan datang. Tapi percayalah, siapapun kita, semetal apapun diri kita dan sekomunitas apapun kita, satu, hidup kita tidak akan bisa tanpa kita meyakini adanya Tuhan. Setuju? Kita yakin adanya Tuhan karena apa? Kita harus percaya di kehidupan berikutnya mereka akan penyabdi buat kita semua. Dan hari ini yang datang, semoga amal ibadah kalian yang udah berdonasi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pasti hidup kita pasti butuh